Orang namanya Ali Baros. Dia punya suku atau punya farm, punya marga Baros namanya. Dia punya orang tua namanya Abdullah. Dipanggilnya Ali bin Abdullah Baros. Dia enggak bisa ngaji. Kerjaannya membawain kitab gurunya. Gurunya ini namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang kita baca ratib tuh. Kita baca ratib dong jul girang banget. Alhamdulillah itu gua udah punya, ya cuman gua baca. Ya, ratib Al-Attas dari dulu gua itu tahu, cuman baca sama orang. Baca nenek-nenek dikata itu mah. Baca nenek-nenek. Ngapain nih Imam Ali Baros, saudara? Kalau gurunya ngaji dia bawain sendal. Saya lagi mau cerita orang Bandung. Kalau saudara orang alim, marhaba lebih bagus. Yang saya maksud orang-orang yang rendah kayak kita, supaya ada sedikit dekat dengan para ulama. Tiga hari tiga malam, saudara, nggak makan nggak minum. Sebab nih Habib Umar kalau dia naik ke gunung habis ngajar, saudara, mikirin majelis yang atu, nggak keburu madang. Kata tuan rumahnya, Bib, madang dulu Bib, buat ngisi perut. Kata Habib, nanti di sono ora keburu, dia lagi nungguin gua. Kalau bahasa Betawi, lo kenapa orang Arab ngomongnya ora? Kata orang Betawi, nanti di sono ora keburu, nungguin. Apa udah di sono udah rapi, saudara? Kata tuan rumah, Bib, makan dulu Bib ala kadarnya. Kata Habib Umar, di sono udah nungguin, naik gunung, turun gunung, bawa-bawa keledai. Yang tuntun keledai ini, saudara, Ali Baros. Naik turun. Tiga hari tiga malam. Naik lagi sampai 4 hari, naik lagi sampai 5 hari. Enggak kerasa 5 hari 5 malam enggak madang nih Abi Umar. Wah, kemudian nih muridnya Imam Ali Baros sama-sama kagak makan. Lumpuh kalau kita mah ya. Dah, udah sampai situ pulang. Sampai di rumah saudara, kata Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Li, ya guru. Lu lapar ora, Li?" Ayolah guru pakai nanya, orang 5 hari guru, kita orang Padang kebangetan banget pakai nanya segala. Coba lu lari cari dalam no sama nenek-nenek gitu ibaratnya, cari deh makanan apa ora. Cari ke dalam. Beb, ya Li, hari ini katanya gak ada makanan. Berarti kita puasa lagi Li. Ayolah lu puasa mulu Beb, udah 5 hari. Minum kali Li, cari Li. Masuk lagi minum. Beb, ya Li, airnya habis Bib. Nah, jadi kita kagak minum Li, gak makan gak minum. Iya Bib ya, gimana ya. Sabar ya Bib, lu yang sabar. Gua suruh sabar. Lu, gua lagi ngelatih lu. Gua mau sampai 7 hari juga orang pengapa. Lu maksudnya mah biar kuat. Udah duduk kalau sini mah tong, duduk tong. Duduk tuh depan Habib Umar. Zaman dulu saudara, orang yang dandanannya juga belum bagus. Sekarang mah ada bahasa, ada pasar cepadu yang bahan bagaimana be ada. Kelihatan ganteng-ganteng. Lah dulu yang kebayuran juga belum ada pasar. Emang orang sini ganteng-ganteng. Orang kan ganteng karena pakaiannya. Pakaiannya kumuh-kumuh itu sana. Jadi tasma al-mu'ayyidah khairun min antarahu. Kalau kau lihat dia, kau enggak percaya kalau dia ulama. Dengar suaranya doang, percaya ke dia ulama. Dengar orangnya enggak percaya. Mengapa? Pakaiannya kumuh, rupanya dekil. Begitu gambarannya, saudara. Orangnya tampan, cuman karena pakaiannya, saking dia punya humul, saudara, menutup diri. Nah, kata Habib Umar, begini tong, lu makan namanya yang tinggal di rumah gua juga, kalau ada yang gua makan lu makan, kalau ada yang gua minum, kalau sana yang gak ada yang dimakan ya lu gak makan. Emang lu di rumah kalau ada yang lu masakin gua, ada air yang mengnimbain sumur gua. Hari ini mah makanan ke air engkau, udah kita ngaji dah gitu. Pak ngaji udah baca kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kata Imam Ali Baros, guru mah tega banget, kan saya belum pernah belajar ngaji, saya membawain sendal. Membawain sendal sama kitab, saya mau ngaji apaan? Ini baca, bismillah terus alhamdulillah.
saya nggak bisa membaca kitab gundul guru yang ada barisnya apa juga, saya membacanya masih AAUU apalagi ini begini. Baca baik kalau disuruh, nanti salah guru. Banyak banget ngomong lu kayak Yahudi. Kayak Yahudi, Yahudi kalau disuruh kan ngoceh baik. Baca, baca akhirnya pas sampai, pas nyampe sama Ba'du, kata Imam Umar, kata Hai Umar, udah dong, udah sampai situ. Dan duduk ke sini biar deketan. Deketan. Ini saya dengar dari guru saya. Habib Umar keluarkan lidahnya. Kata Habib Umar, isep lidah ku wahai Ali. Guru senter sul adab. Jangan ngomong sul adab. Gua suruh isep lidah gua. Diisep suruh. Lidah gurunya diisep. Dah. Ali, sekarang semua yang gua tahu udah pindah sama lu. Kewalian yang ada sama gua jatuh sama lu. Tidak boleh ada seorang manusia membaca ratib tanpa membaca Fatihah untukmu wahai Ali. Siapa orang yang mencintai aku dengan tanpa mencintaimu, maka aku tolak cintanya. Siapa orang yang membaca ratibku namun dia tidak membaca Fatihah kepada engkau wahai Ali, maka aku tolak bacaan ratibnya. Engkau menyatu dengan aku wahai Ali Baros. Sebab apa? Sebab wakunu ma'as-sadiqin. Berkumpul, bergaul, duduk, ngaji dengan orang-orang saleh, walau asalnya dia badui, maka kemudian dia yang mensyarahan, yang mensyarahkan kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah. Oke. Tebal dia karang sarahnya, Saudara. Kata Imam Ali Baros, aku karang ini kitab, tidak satu kalimat pun aku dengar dari manusia. Semua kalimat yang aku turunkan murni dari langit. Coba itu. Dia kata kalimat yang dikarang di kitab murni dari langit. Itu karena keberkahan dengan orang-orang mulia. Keberkahan dengan orang-orang soleh. Makanya Saudara, ini maulid menjadi satu pelajaran penting. Kita jangan jauh-jauh dengan orang-orang mulia, orang-orang soleh, biar kita kebawa kesolehannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan dek-dewek, ada pengajian di sono, milu. Pengajian di sono, ngintil, gitu. Pengajian di sono, ngikut, jangan diem-diem bayar di rumah. Nanti pelan-pelan, sampai akhir hayat, Saudara, sampai tua, kita tahu-tahu ilmu kita udah banyak. Oh, bacaan ini dari Kiai Fulan, bacaan ini dari Habib Fulan, bacaan ini dari Kiai Fulan, udah di buku, tinggal kita anak si anak cucu, nih tong, dulu engkong ngaji sama Habib Anu, dapat ilmu ini, lu amalin. Nih dulu engkong ngaji sama Kiai Anu, dapat ilmu ini, lu amalin. Akhirnya Saudara, dia yang dari mudanya mencari sono sini, yang beruntung anak keturunannya, sehingga anak-anak keturunannya menjadi orang-orang soleh dan orang-orang yang mulia. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini, baik yang sudah menikah maupun belum, baik yang anaknya sudah lahir maupun yang masih berada di tulang rusuknya, dengan keberkahan maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan itu anak-anak yang masih di tulang rusuk kelak akan lahir menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.